Honor Magic Watch mula diperkenalkan pada tahun lepas dan telah memasuki pasaran Malaysia pada bulan Januari tahun ini. Ia adalah jam tangan pintar dengan chip pemproses serta sistem operasi tersendiri. Tambahan pula, harga jualan juga amat berbaloi dan mempunyai prestasi yang unik. Bersama-sama dengan acara pelancaran Honor V30 dan V30 Pro, Honor turut melancarkan Honor Watch Magic 2. Ia dijana dengan chip pemproses Kirin A1, masih menggunakan sistem operasi tersendiri dan mempunyai bateri yang dikatakan mampu bertahan sehingga 14 hari. Tidak cukup dengan itu, Honor Magic Watch 2 turut mempunyai pelindungan kalis air 5 ATM dan boleh dipakai ketika berenang. Oleh yang demikian, Honor menyertakan sistem SWOF untuk membaca data berenang dan jam ini mampu merekod kadar degupan jantung anda semasa di dalam air. Selain itu, sokongan GPS dan GLONASS juga disertakan untuk tujuan bersukan. Bergerak ke bahagian skrin, Honor menawarkan dua saiz 1.4 inci dan 1.2 inci dengan saiz kerangka 46mm atau 42mm. Skrin adalah dari panel AMOLED dengan resolusi 454x454p atau 390x390p. Ia juga menyertakan teknologi Huawei TrueSleep 2.0 yang direka untuk menjejak dan mendiagnos 6 jenis masalah gangguan tidur yang paling kerap berlaku. Untuk menjejak kesihatan fizikal dan mental pengguna pula, Huawei TrueRelax dan TrueSync juga disertakan pada peranti ini. Apabila sambungkan pada telefon pintar yang sokong, anda boleh menerima panggilan menggunakannya kerana ia telah disertakan dengan pembesar suara dan mikrofon terbina padanya. Dari segi fungsi, jam ini telah diperamuat dengan beberapa aplikasi seperti weather, alarm, timer, workouts dan find my phone. Ia juga hadir dengan storan 4GB secara terbina padanya yang boleh memuatkan lagu untuk dimainkan secara luar talian. Dari segi penawaran, harga jualan adalah RM1,099 bersamaan dengan RM653 untuk versi 42mm agate black, RM1,199 bersamaan dengan RM712 untuk variasi 46mm berwarna charcoal black, kemudian air sekali warna flex brown dan sakura gold yang bersaiz 46mm dijual pada harga RM1,399 bersamaan RM831. Pihak Honor Malaysia turut mengesahkan yang Honor Magic Watch 2 turut akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Jadi sekian sahaja pandang pertama Honor Magic Watch 2 daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.